Apakah apa? Menyinggung mengenai Pak Anies dan Pak Ibu? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Pak, tanggapan terkait koalisi yang pecah, Pak? Urusannya ketua-ketua partai, urusannya partai. Ekspresi wajah datar Presiden Jokowi menjadi sorotan kala menjawab pertanyaan terkait kabar Anies Baswedan yang menggandeng Cak Imin menjadi cawapresnya di Pilpres 2024. Awalnya, Jokowi menjawab soal pertemuannya dengan Ketum Nasdem Surya Paloh di Istana Negara Jakarta pada Kamis 31 Agustus 2023 tidak menyinggung topik seputar duet Anies Baswedan Cak Imin. Ia mengklaim bahwa pertemuan ketum partai pengusung Anies Baswedan itu hanya sebuah pertemuan biasa saja. Namun kala wartawan menanyakan apakah ada membahas soal Anies Baswedan, raut wajah Jokowi langsung berubah dan dengan ketus menjawab tidak ada. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga merespons pertanyaan wartawan seputar kabar perpecahan koalisi perubahan untuk persatuan KPP. Ia menegaskan bahwa itu adalah urusan dari ketua-ketua partai, bukan urusan presiden. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sudah ya. Terima kasih, Bapak. Ini ya pertemuan biasa, pertemuan biasa. Iya, memang bertemu, pertemuan biasa. Apakah apa? Menyinggung mengenai Pak Anies dan Pak Ibu? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Pak, tanggapan terkait koalisi yang pecah, Pak? Urusannya ketua-ketua partai, urusannya partai. Bukan urusannya presiden. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. PJ Gubernur sudah ditetapkan, Pak. PJ Gubernur yang untuk mengganti Jawa Barat. Tanyakan Mendagri. Terima kasih, Pak. Ya. Pak izin tadi pakai Presiden. Masker, apakah sedang sakit atau ya? Lihat masih aja tuh wajah sehat ya. Terima kasih, Pak. Tumben, Pak. Terima kasih.